Halo sahabat pionir, kali ini pionir atau geret kedatangan Jeep JL baru 2023. Tipenya tipe Rubicon yang one size fits warna kuning. Nah, sang ownernya ini udah punya Jeep JK nih, 38, 36, sama XJ untuk off-road. Makanya untuk Jeep JL-nya mau dibikin konsepnya untuk on-road dan untuk harian aja sih. Cuma walaupun untuk on-road, ada yang spesial di kakinya. Yuk kita ke belakang, kita lihat gimana dia punya lagi di otak-atik nih. Yuk. I got a bill of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing a cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my posters, say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my posters, say now, they be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Heard them lasers talking that and we don't pay that no mind. Didn't need to watch and know that I'll be here in no time. Put a candle on it, had to tell them they could blow mine. Lights, camera, action, ayy, shows, ayy. We smoking that dope from Edmond. We the new meth in Redmond. We ain't real blood, but we bread drinks. Run up a check and it's pending. She talking my news, we'll send them. Fuck with the fam, you a dead man. Jesus, peace on my pendant. And we still independent. ISO, yeah, we trending. Watch what you say. Halo sahabat pionir, modifikasi kembali lagi dengan opsi modifikasi buat kamu nih, buat nambah-nambah referensi. Siap-siap ya, kita akan review modifikasi Jeep JL yang sangat mengagumkan. Langsung aja kita mulai dengan lihat produk-produk unggulan yang dipasang di Jeep JL yang satu ini. Gak hanya sekedar modifikasi, ini juga merupakan investasi untuk meningkatkan performa serta tampilan Jeep JL kebanggaan kamu. Pertama, kita hadirkan bumper anniversary depan dan belakang dari Mopar. Ini adalah opsi yang tepat buat kamu yang pengen ganti bumper tapi tetap model yang lama seperti di pabrikan. Bedanya, masa dari bumper ini lebih berat karena dia terbuat dari baja, yang mana otomatis akan meningkatkan tingkat safety atau keamanan. Perlindungan ekstra ini akan sangat membantu Jeep ketika off-road atau berkendara sehari-hari di kota. Bumper ini memang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan optimal pada bagian depan dan belakang Jeep. Material yang kuat dan desain yang tangguh memberikan perlindungan maksimal pada bagian vital Jeep dari benturan dan rintangan. Untuk melindungi mata dan ekor dari Jeep JL ini, headlamp guard dan tail lamp guard dipilih oleh ownernya untuk memberikan perlindungan terbaik terhadap lampu depan dan belakang. Gak cuman fungsional, tapi aksesoris tambahan ini juga memberikan sentuhan estetika yang keren. Pelindung ini melindungi lampu depan dan belakang dari kerusakan akibat serpihan batu, ranting, atau rintangan-rintangan lainnya. Aksesoris ini terbuat dari material yang tahan lama. Secara desain pun juga disesuaikan untuk memberikan perlindungan maksimal tanpa mengorbankan tampilan estetika. Untuk penerangan ekstra di malam hari, kami memasang lampu KC Light Bar Pro Gravity 6 dan KC Slim Light LED 6. Dengan teknologi mutakhir, lampu-lampu ini akan menjadi pemandu terang di setiap petualangan dan perjalanan kamu. Sorotan terang dari KC Highlight Pro Gravity 6 dan Slim Light LED 6 dengan teknologi terkini, lampu-lampu ini memberikan penerangan maksimal di malam hari atau saat melibas jalur off-road yang gelap. KC Highlight Pro Gravity 6 ini adalah tipe lampu light bar yang punya pencahayaan hingga 7.524 lumens dengan pola cahaya combo. Jadi nggak cuma fokus sama penerangan umum, tapi juga bisa diatur untuk memusatkan penerangan ke objek tertentu alias spot. Kemudian ada Slim Light LED 6. Lampu ini juga memiliki pencahayaan hingga 7.260 lumens. Terang banget. Selain itu, jarak cahayanya bisa mencapai 1.000 meter. Dijamin bisa melihat jauh dan menambah rasa aman dalam berkendara. Dua tipe lampu ini sudah tersertifikasi IP68 dan IK69. Yang artinya sangat kokoh dan kuat, bahkan gak mempan ditembak peluru. Dan juga aman ketika diceburin ke air. Wih, mantep ya, bikin ngiler. Kemudian, untuk keadaan darurat, Windswarn VR Evo 8S Plasma siap membantu
ketika kendaraan terjebak di medan sulit. Sistem Winch yang dipasang di bagian depan itu gunanya untuk mengevakuasi kendaraan dari kondisi terjebak. Daya tarik tinggi, desain yang tahan lama, dan keandalan tinggi saat digunakan dalam kondisi ekstrim sangat membantu Jeep JL yang satu ini. Nah, supaya lampu-lampu tadi bisa dihidupkan, kita memasang switch panel dari VO switch lower dash. Jadi dengan satu switch panel ini, kita bisa menghidupkan berbagai lampu yang ditambahkan ke dalam kendaraan kita. Khususnya untuk Jeep JL yang satu ini. Jeep akan jauh lebih gagah apabila ditinggikan. Jeep JL yang satu ini udah ditinggikan pakai paket lift kit dari Icon Vehicle Dynamic 2,5 inci Stage 8. Stage 8 ini adalah paket lift kit yang paling komplit dari Icon. Jadi ada dari stage 1, 2, 3, sampai 8. Ada harga, ada kualitas. Itu sangat menggambarkan lift kit yang satu ini. Karena kalau dilihat dari harganya, bisa dibilang lift kit ini adalah salah satu produk peninggi mobil Jeep yang paling premium di Indonesia. Nah, di Indonesia, Pioneer Auto Garage adalah satu-satunya dealer internasional dari produk yang berasal dari Amerika ini. Artinya, Pioneer Auto Garage dan Pioneer Jeep adalah official store Icon Vehicle Dynamic di Indonesia. Paket lift kit ini sudah termasuk shock adjustable reservoir, yang artinya bisa diatur tingkat kekerasan atau kelembutan dari shock itu sendiri. Dengan desain dan teknologi terkini, suspensi ini memberikan keseimbangan optimal antara kenyamanan berkendara dan performa off-road yang tangguh. Karena setiap orang beda tingkat kekerasan atau kelembutannya, jadi bisa disesuaikan tergantung medan yang sedang dihadapi. Entah off-road, jalanan berbatu, atau jalan raya di jalan tol dalam kota. Ketika off-road atau jalanannya keras, ada baiknya shock diganti ke yang lembut di pengaturannya. Sementara ketika di dalam kota, yang mana jalanannya itu sebagian besar gampang dilewati, bagusnya kita atur shocknya yang keras supaya lebih nyaman. Berkaitan dengan sistem suspensi dan kenyamanan berkendara, owner dari Jeep yang satu ini sangat memperhatikan betul akan hal itu. Bisa dibuktikan dari ditambahkannya juga atau di-upgrade-nya juga ke steering stabilizer atau shock steer dari Falcon Nexus. Tentu saja, Falcon Nexus ini sudah hadir dengan teknologi mutakhir. Karena dia lagi-lagi juga bisa diatur tingkat kekerasan atau kelembutannya. Jadi owner Jeep JL yang satu ini bisa nyesuaiin lagi nih terkait bantingan setir dari Jeep JL dia. Tentu aja nih, Falcon Nexus ini merupakan salah satu jagoan di kelasnya untuk produk shock steer atau steering stabilizer di mobil Jeep. Ketika Jeep sudah ditinggikan, maka ada baiknya juga dibesarin nih ukuran dari ban dan velg Jeep itu sendiri. Owner dari Jeep JL ini tentu saja nih upgrade ukuran ban ke 35 dari BF Goodrich Mati Rain. Untuk velgnya sendiri, untuk menambahkan kesan estetika tinggi, beliau juga mengganti velg metode bedlock warna silver. Langsung 5 piece bannya. Jadi 4 dipakai dan 1 disimpan di belakang. Untuk velgnya sendiri, ini dia sudah menggunakan teknologi bedlock, yang artinya daya cengkram dari velg ini lebih kuat dari velg biasa. Sangat membantu ketika Jeep ini bertualang off-road di alam liar. Begitu pula dengan ban Mati Rain yang dikhususkan untuk off-road, tapi juga tetap bisa dipakai di on-road atau jalan tol dan jalan raya. Sebuah kombinasi yang sangat tepat untuk Jeep JL yang satu ini. Untuk membawa ban cadangan tadi, tire carry dari Terraflex Alpha HD hadir sebagai solusi kuat dan aman. Desain terkini memberikan kemudahan dalam membawa ban cadangan tanpa mengorbankan tampilan. Konstruksi yang kuat memungkinkan penggunaan ban cadangan berukuran besar dan kemudahan penggunaan. Kemudian, untuk kemudahan akses masuk dan keluar Jeep, kami memasang side step electric e-board T-Max untuk Jeep JL ini. Selain fungsional, ini juga memberikan kenyamanan ekstra, terutama bagi yang sering menggunakan Jeep untuk keperluan sehari-hari. Apalagi untuk ibu-ibu yang sering menggunakan baju kebaya untuk keperluan kondangan, atau mungkin dress dan lain-lain. Termasuk juga untuk orang-orang sepuh atau yang kesulitan berjalan.
Selain itu, Jeep JL ini juga memasang peredam panas dari hot head headliner One Sky Touch untuk Jeep JL. Selain meredam panas, juga bisa dibuka secara elektrik, memberikan fungsi dan tampilan yang berbeda. Semua produk ini dipilih untuk meningkatkan performa, keamanan, dan tampilan Jeep JL secara keseluruhan, memberikan pengalaman off-road dan on-road yang tidak terlupakan. Tentunya sebelum semua ini dipilih owner, kami sudah memberikan konsultasi yang menyeluruh dan mendalam sebagai bahan pertimbangan bagi modifikasi Jeep. Kami di Pioneer Auto Garage menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan owner, sehingga modifikasi keren ini bisa terjadi. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, tolong kasih like dan share ke teman-teman kamu yang punya Jeep, mobil 4x4, atau SUV yang mau dimodifikasi. Terus, kalau kamu punya pendapat tentang Jeep yang ini atau modifikasi, bisa komentar di bawah ini. Dan kalau kamu memiliki pertanyaan atau tertarik untuk memberikan sentuhan khusus pada mobil Jeep, SUV, atau 4x4 kamu, silakan kontak kami di nomor WhatsApp 0822-11-101-101. Atau bisa langsung kunjungi kami di Bengkel Duri Kepah, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kamu juga bisa lihat marketplace di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau Blibli. Semuanya udah official store, jadi dijamin aman. Jangan sampai salah pilih toko. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe juga nih, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk video menarik berikutnya. Oh ya, kami juga punya TikTok. Follow di Pioneer Jeep dan Pioneer Auto Garage. Cukup sekian, terima kasih. See you on next video.